kita masih jalan menuju curugnya atau apa air terjunnya, dan ini di sepanjang kanan kiri itu pohon cengkih ya, karena di sini memang dikenal dengan perkebunan cengkih seperti itu. Adalah jembatan kayu yang viral di sosial media ya. Kalian coba kesini. Yuk kita. Tantangan kedua lewat jalan yang umum banget. Tuh, lihat. Nah, ini medannya menurun tajam ya, terjal banget. Dan untuk kalian yang punya masalah sendi lutut, hati-hati ya. Yuk ikutin terus. Kalau tadi kita naik, sekarang kita akan turun. Yuk! Jadi di sini aromanya itu udah aroma-aroma kesegaran yang luar biasa banget. Aroma air terjun banget. Nah, gimana Besti? Kalian tertarik pingin kesini? Pasti dong. Nah, tahu nggak ternyata masih jauh dan mungkin ada ya kalau 1 jam mungkin dari bawah sampai ke puncak sini. Dan ini nggak tahu dari tadi ketemu sama sesama wisatawan itu katanya, ayo masih 1 kelokan lagi ya gitu. Ternyata 1 kelokan berkali-kali. Luar biasa banget. Seger. We'll be right back.
Jadi kanan kiri ini adalah tebing-tebing yang luar biasa, diapit tebing bebatuan yang ditumbuhin ini ya, pepohonan-pohonan, tanaman-tanaman liar kayak gitu. Luar biasa banget. Kita sampai. Nah, itu di belakang sudah ada curug yang kita tuju, Curug Lawe. Kita ke sana yuk. Udah puas di Curug Lawe ini, dan sekarang saatnya kita menuju ke Curug Benowo ya namanya. Iya, Curug Benowo. Yuk kita lanjut ke sana.